Gue tuh berharap basket bisa sama kayak sepak bola. Bola pebasket sombong. Pebasket sombong. Gak pantas kalian dimulain. Cabut kalian dari sini. Mungkin banyak orang-orang sombong. Ada bel. Oh, iya. Boleh ulangin, Bang? Boleh. Eh, Adit. Eh, Bang Deni. Balik lagi? Iya, Bang. Tadi gua habis dari lapangan basket. Gua ngeliat orang-orang yang ngidolain lu dibully. Mereka diusir di lapangan. Terus apa urusannya sama gue? Iya juga ya. Ya udah, kalau gitu gua pamit dulu, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulan. Woi, ngapain lu tidur di situ? Kok gua bisa tidur sini, Bang? Mana gua tahu lu yang tidur, lu nanya sama gua. Terus gua tanya sama siapa? Tadinya gua mau balik. Tapi kan udah malam. Keretanya udah enggak ada, Bang. Masa gua mau naik elang? Ya udah. Canda, Bang. Canda mulu lu. Mau lu apa sih? Gua tuh cuma pengen lu main basket lagi, Bang. Gua pengen lu comeback. Masa lu nggak lihat usaha gua sih, Bang? Gua sampai tidur di sini loh. Masa lu nggak ada kasihannya sih, Bang? Bukan duit, Bang. Gua pengen lu main basket lagi. Comeback, Bang. Lu dengar baik-baik, Dit. Mau orang bayar gua berapapun, gua gak bakal main basket lagi. Tunggu, Bang. Gua boleh tidur di sini gak? Sementara. Sampai gua dapat pekerjaan. Boleh. Kasih, Bang. Ngapain di luar? Dit? Dit? Dit?
bener ini rumahnya, Wok. Menurut informasi yang gue dapat, bener bos, ini rumahnya. Ya udah, bukain gue pintu. Kenal gua lu. Ya kenal lah bang, lu kan rapper paling menyala 2021. Berapa harga outfit lu bang? Cih, nanya harga outfit gua. Lu gak tahu kacamata gua 10 juta. Vest gua 2 juta. Kalung gua nih, lu tahu berapa harganya? 30 juta. Cincin gua belum? 60 juta. Jam gua ini Apple Watch terbaru 7 juta. Gokil. Baju-baju. Baju enggak dijual. Kenapa? KW. Oh, ini brand gua. Oke. Okay. Harga 220.000 sih. Celana, Bang. Celana gua 1 juta. Sepatu gua, John, 15 juta. Harga outfit lu berapa? Baju beli di Pasar Minggu, Bang. 30.000. Celana beli di Jacklot, beli 2 gratis 1. Ngomong-ngomong ada perlu apa datang kesini? Karena lu nanya, gua pengen ketemu pebasket sombong. Mau ngapain? Gua pengen dia ajarin gua main basket. Siapa dia? Roy Ricardo bang, rapper paling menyala 2021. Segera! Pebasket sombong! Wuh, apa kabar bro? Ada perlu apa lu datang ke sini? Gua pengen lu jadi pelatih basket pribadi gua. Gua enggak bisa. Nah, apa enggak bisa? Gua bisa bayar lu kok. Lu mau bayar gue? Iya. 5 juta. Lu enggak dengar, gua enggak bisa. Oke. 10 juta. Gua enggak bisa. Oke. 50 juta. Lu gila ya? Gua bilang gua enggak bisa. Oke. Oke. 100 juta. 100 juta. Kan gua udah bilang kalau gua bisa. Let's go! Lebih cepat, Roy! Ya! Come on! Jangan lemah! Ayo! Jangan badan doang gede. Malu sama Tato. Oke, Roy! Good job! Oke! Dua, ga! Dua, ga! Come on! Roy! Run! Lebih cepat, Roy! Balik, larinya balik ke bawah, balik. Ayo, lari. Lari sampai ujung, pegang lantainya. Pegang lantainya. Oke, balik, bawah. Lebih cepat. Come on, move your feet. Berat badan harus bagus, proporsi selalu enak. Ayo, Roy. Come on. Gini,
Bukan ini latihan yang gue mau. Kalau begitu, lu cari guru lain untuk ngelatih lu. Woi, mau kemana lu? Gua udah bayar lu ya. Gua nggak butuh duit lu. Kenapa? Kurang? Gak semua hal di dunia ini bisa dibeli pakai duit. Semua di dunia ini bisa dibeli pakai duit. Kata siapa? Ya kata mak gua lah. Woi, mau kemana lu? Kurang nih. Begal, ambil lagi duit. Kurang nih. Sepele. Lu pikir lu bisa jago karena duit? Gua bisa sampai kayak sekarang karena kerja keras. Ingat baik-baik. Lu ambil nih duit, kalau lu bisa menang lawan gua 101. Ya. Yeah? Tapi kalau lu kalah, lu lap sepatu gua. Dan satu lagi. Jangan bilang ke emak gua, gua udah jadi rapper menyala. Alright. Welcome back to Basket Life as usual. Gua punya penantang hari ini yang sangat arogan sekali. Kenapa kamu ini? Bebe aja. Oke. Kamera gue, kenapa? Mau nantang gue satu lawan satu? Mau berapa poin? 10. Tapi kan lu jago katanya ya? Katanya dia jago. Katanya. Buktiin kalau lu emang jago. Ya. Lu pakai tangan satu lawan. Tangan satu? Iya. Jadi gue lawan dia satu tangan. Sampai 10. Aduh, sakit. Oke. Abis jatuh kemarin. Iya. Gue pur dia, kaki gue ACL. Yoi. Bahu gua berdarah, abis main trail. Oke, kalau gitu gua pur lu tangan satu. Oke. Plus, lu cukup cetak 3 poin, kita anggap lu menang. Selamat. Deal. Oke, siap. Nih, gua udah selesai. Game on. Dribble nya gak bisa, Too easy, bro. Oke. Okay. Orang bilang kok kayak Dennis Rodman. Oh, impact, bro. Get the bus. Pick it up. Ooh, I've been on a flex. Grab it up, baby.
4-0. Masih tangan nih. Masih kejar. Tahu kan, duit bisa membeli semuanya.
Bang, kok lu bisa kalah sama Rory Kato sih? Hah? Kayak pakai acara ngepur segala sih, ah. Kenapa bisa kalah? Sengaja. Apaan sengaja? Orang emang lu kalah? Tapi gua serius, Bang. Kok bisa-bisanya lu kalah sama si rapper-rapper itu? Cuma rapper doang. Lemah lu sekarang. Orang kayak Roy itu gak pernah mengalami kemenangan dalam hidupnya. Ada susahnya kan bikin orang seneng. Ya gak bisa gitulah. Gimana dengan predikat lu sebagai pebasket sombong yang tidak pernah terkalahkan itu? Orang yang tidak terkalahkan itu bukan orang yang gak pernah kalah. Tapi orang yang selalu bangkit dari kalah. Tuh. Kok ijo, Bang? Belum diedit. Sudah berkali-kali pebasket sombong tidak menampakkan diri. Adanya kabar yang menyebutkan bahwa pebasket sombong sudah memutuskan untuk berhenti bermain basket. Namun, hilangnya pebasket sombong ternyata mendapat komentar pedas dari Dimas Muhari. Berikut hasil wawancara dari tim wartawan kami dengan Dimas Muhari. Mas. Iya, ya. Sebagai orang yang pernah bermain dalam satu liga, yep. Apakah ada komentar dengan hilangnya pembasket sombong dari perbasketan Indonesia? Siapa pembasket sombong? Iya. Nggak komen gue. Mas, tunggu bentar. Jika pembasket sombong melihat tayangan ini, apa yang Mas Dimas ingin sampaikan? Sedikit aja, Mas. Gue udah berhenti nih. Kalau lu gak punya legacy, semua pencapaian lu yang tadi lu sebutin, lambat laun bakalan hilang, Bang. Den, tunggu. Ada apa, Om Basit, Mak? Legacy.